Macam mana? Ha? Sedap? Ui, syok lah. Rasa dia macam tak nak turun. Tak tahu, ringan kan? Berapa ribu ni? 28,000. Mak, ai 28 tak jadilah. Patut sedap. Pakai ni. Pakai minyak. Ni KL kasih senyum je. Ini brake dia pakai hidrolik. Bukan kabel. Hidrolik. Tapi dari segi bajikan lain. Macam motor dah. Kena bleeding. Oh iyalah. Makan. Kalau yang saya tadi abang buat macam tu, abang tinggal bajikan saya ke depan. Abang tinggal saya punya bajikan ke belakang, abang ke depan. Oh. Hasil dia ni. Oh iya. Aduh. Takkan belakang. Aduh. Apa yang nak servis? Kalau kata ikut yang majikan nak datang servis, dia tak servis saja. Servis ni ada yang harga servis paling RM80, ada yang harga servis RM100. Kalau yang servis sebab extra servis yang macam sekarang ni, macam tengok gambar tadi warna macam mana. Patut. Selepas siap jadi macam ni, ini servis dia ni extra servis. Servis ni akan buka semua. Servis ni extra servis. Macam api pause tu. Aku pun ingin balik. Pimpong ni macam pimpong. Sosok apa? Oh inilah. Ui, ribu. Salah. Salah tu. Ni kan putih, aku hitam je. Ini dah lah gambar ni. Ui, jauh tu. Ke mana tu? Dari mana? Kita orang start dekat Taman Pelangi sini. Masa tu saya kerja dengan apa ni, kedai Java. Kedai Java? Baju yang saya pakai ni baju Java. Java factory. So, saya kerja dengan apa ni, company tu lah. Tu lepas habis jelajah, lepas habis kayu apa ni, Malaysia punya event, saya balik berehat dan masuk apa ni, kedai ni. Ni yang mode. Kat atas tu kita ada kawan yang ni. Dia pakai untuk main terjun. Main terjun? Lompat-lompat lah tu. Jamboree, jamboree lah. Kadang-kadang kalau ada rumah. Ni mana macam terjun jamboree, kalau dah ada rumah. Jamboree rugi lah. Berapa? RM28,000. Apa? Dapat X-Mac. X-Mac boleh. Ni lah. Nak bagi teduh sikit kan hujan. Ya, listen to the bus. Alasik dia pakai kan. Tutup ke orang ni? 10. Ke 10 tutup? Tapi kadang-kadang 12 tak habis. Okey lah kan. Tengok balik kerja. Orang balik kerja ke apa kita kena fikir juga. Nah kau rekod ke? Aduh. Nak promo ni kedai ni. Kedai SKS Sentul. Tak lama lagi bertukar. Nama lagi tukar pada Jai Umu Beni Baitim. Oh, tukar nama? Tukar nama lah. Tukar nama sendiri. Berapa M harga dia? 28 ni. 28K eh? Boleh beli X-Mac 28, 9, 10, 11 gear weh. 11 gear. Jom, kita tengok. Kuat, nak test. Boleh eh? Kawah lah. Cikgu. Kata ada sopa kau. Sopa kau langkah majikan diorang ni. Kata kena cat 28K. Cah dah boleh pakai lah? Ya, boleh. Cah dah boleh pakai tu. Ya, itu dia boleh jentik ni, tak nak jentik. Besi, besi. Besi lah. Dan itu macam apa? Apa rasa? Dapat aku merasa basikal RM28,000 weh. Dapat rasa RM28,000 eh. Terima kasih ya. Basikal. RM28,000 weh. RM28,000. Sekarang Helmi nak rasa pula. Okay, 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 okay. Bawa air ketum sini lepak sedap-sedap. Boleh tu bang. Apa? Bang sini. Bang sini. Boleh tak nak pakai nama. Kita sampai. Aduh. Kaki pendek. Kaki pendek. Okay, muah naik pula.
8,000 eh. Bro. Buat ringan betul lah. Kaki tak sampai ya, pendek. Kaki pendek. Ah boleh ke rendah rendah kan? Oh, dapat merasa basikal 28,000. Eh, dia boleh frame tau. Dia tak boleh frame. Wah. Ini coach eh bang. Oh, dia boleh tengok macam tu. Hebatlah. Ni coach ni. Hebatlah. Coach. Ha, ni ke? Depan. Ni belakang. Okey. Awak tengok kayu. Ha. Yang ni tekan satu ke atau sekali banyak ke macam tu ke? Oh, tu gear. Gear dia. Nak turunkan gear sini. Sini. Belakang. Boleh je punya. Ha, kita tak reti. Apa nak pakai soft atau hard? Apa tu? Dia punya bouncing. Yang bouncing ni. Ni hard kan? Ni soft. 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 Okey, sama ni. Back pusing belakang. Kan senang apa nak berjalan. Oh, tak. Oh, dia orang pegang ke apa ke. Boleh? Macam ni ke? Ha. Ini lagi sedap. Itu berapa K tu? Ini dia custom banyak. Tak ada. Habis beli body kosong eh? Ini beli body lunya. Kosong. Ini owner punya. Owner punya. Beli body kosong. Memang. Lepas tu dia custom barang-barang. Kalau perasan yang tadi, dia punya crank ni, steering dia ada sini je kan? Saya ni jaga satu kaki setengah. Ui, kalau batang kelapa tinggi ni, saya boleh lepas gitulah. Oh, dia ragian, dia ragian. Dia ragian. Oi. Budahlah tu. Aduh. Kan bawa balik dalam lori kan. Bawa balik dalam lori je. Ah, macam mana? Ha? Sedap. Ui, syok lah. Rasa dia macam tak nak turun. Tak tahu, ringan kan? Berapa ribu ni? 28,000. Mak ai 28 tak jadilah. Patut sedap. Lembut-lembutlah. Suspension dia. Hilang kuasa. So kalau pergi bawah kena bawa ni lah. Taklah. Tandor je. Tandor ya. Tandor kat pokok ke? Okey ni dia. Pastikan. Jenama apa bang? Ghost. Jenama Ghost. Wow, Ghostbuster. Memang berhantu lah basikal ni. Harga dia pun hantu. Harga dia RM28,000. Kalau abang naik turun bukit dekat batang kayu pasal ni, abang just langgar. Macam mana abang naik scrambler langgar, macam tu dia pergi. Syarat tangan keras. Tangan lembut. Kalau tangan lembek dia langgar, boom. Kembang. Tunggu bang pula yang Oh, ni basikal Proton. Abang tengok kan. Pagas kan? Ha. Pagas dada saya. Okey. Bawah-bawah pagas dada. Ha. Kita tengok. Oh. Bila nak naik kita bawa ini. Naik. Oh. Tenang. Tapi kalau naik mesti koyaklah. Takut. Dia kena sengit tu nak naik. Kalau pun mah. Pagas dada. Terus kayu. Ha. Naik sengit sikit turun kayu. Sama tadi macam naik. Sama. Kita dapat apa yang kita nak. Ikut selera kita lah kan. Oh, jaga tu. Rasa tinggi macam. Yang ni senang dapat. Warna gold ni terkoyak dah dapat. MTB. Pasal yang warna gold ni
Medal tu ni cuma ada untuk 50 peserta pertama. So dan peserta pertama ni ada kategori Women Open, Junior Open, Men Master Open, Men Elite. Semua dalam grup ni cuma ada 50. So makna 1 sampai 10. Yang lagi 1000 lebih tu tak ada. So, kalau di kayu dia boleh dapat tu. Ini antara 50 yang terbaik yang dapat MTB ni ikut challenge tau. Kalau ada peserta 1000 tak dapat dia. Ini 50 terbaik ni dia. Orang dia anak didik dia tu kat luar. Okay, macam mana Mila? Teracun tu. Gila saya hari ni banyak belajar tetap pasikal lah. Banyak benda lah saya belajar hari ni tetap pasikal. Tak pernah tahu pun hari ni. Ini dapat knowledge. Kalau nak datang di area SKS area Kampung Sentul. Cubadak. Cubadak masuk Sentul, masuk Jalan Gombak ni. Abang ni memang TikTok friendly weh. Orang boleh datang sini siapa yang nak main basikal tu.